Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai, anda bersama lagi bersama kita bersama Kak Zara. Kepakaran Kak Zara membantu anda celik kewangan, celik pelaburan dan bersara dengan hartanah. Okey, Kak Zara ada sikit masa ni untuk Kak Zara. Tajuk hari ini untuk Kak Zara share, beri manfaat hari ini. Tajuk hari ini, orang muda muflis. Ni amat menakutkan ya. Kak Zara baca satu artikel ni, rasa teringin nak share dengan anda semua supaya kita berhati-hati dan beringat-ringat lah, sebab ramai orang muda yang jatuh muflis. Kita nak tahu berapa ramai sebenarnya orang yang muflis dan siapa, kategori mana, negeri mana, dan kita nak tahu sebab apa muflis. Okey, amat menakutkan ya. Terutamanya tajuk kita orang muda muflis. Yang paling ramai adalah yang kita nampak kat sini orang muda. Okey, Kak Zara akan bacakan daripada artikel ni, The Star. The Star 13 Disember 2017. Ni yang Kak Zara petik lah eh. Okey, dia kata apa? Hai, siapa bersama Kak Zara? Please share FB Live ni agar lebih ramai lagi orang di luar sana sama-sama mendapat manfaat daripada perkongsian Kak Zara ni. Okey, betul kan sikit eh? Hidup memberi manfaat. Okey, apa lagi yang nak kita kumpulkan? Sementara kita hidup ni, umur pun dah bertambah. Kita tak tahu bila Allah akan panggil kita. Di kesempatan yang ada ni, Kak Zara nak berkongsi apa yang Kak Zara ada agar sama-sama you all mendapat manfaat. Okey, terdilip pula Kak Zara punya ni. Okey, sekejap. Okey, ramai ke orang bankrupt ni? Jadi sebenarnya daripada artikel ni dikata kat Malaysia lebih kurang dah ada lebih kurang 297,000 orang bankrupt. Tak sikit ni, 297,000 orang bankrupt dari tahun 2013 hingga tahun 2017. Bermaksud kalau kita ikut ada 162 bankrupt setiap hari ataupun hampir tujuh orang setiap jam. Setiap jam ada 7 orang bankrupt. Ini daripada data artikel, 297,000 orang bankrupt tahun 2013 hingga 2017. Amat menakutkan. Dan ini bermakna tadilah 162 bankrupt setiap hari. Setiap hari ada 162 orang bankrupt. Ataupun setiap jam ada 7 orang bankrupt. Tinggi kan? Setiap jam 7 orang bankrupt. Na'udzubillah, kita sama-sama usaha agar kita dapat menjaga kewangan kita agar tidak terjerumus ke dalam salah seorang yang dikategorikan sebagai bankrupt. Sebab kalau dah bankrupt, banyaklah kesukaran-kesukaran, cabaran-cabaran lain yang kita akan hadapi. Okey, daripada artikel bahaya, siapa bersama Kak Zara, please share ya. Please lah share dan like page Zara Uthman. Okey, umur berapa? Dia kata 94,000 kes yang direkodkan dalam tempoh yang sama. Okey, 94,000 kes yang 94,000 kes ataupun daripada 297,000 tadi yang muflis tu tadi. 297,000 daripada tahun 2013 sampai 2017. 94,000 daripadanya adalah berumur antara 25 hingga 44 tahun. Okey, 60%-nya, 60% daripada penyumbang tu tadi
orang yang muflis tu tadi berumur antara 25 hingga 44 tahun. Maksudnya orang yang muda lah, kategori muda. Okey, 25 tu baru graduate, lepas tu baru nak bina kerjaya, kemudian 44 tu baru nak, kalau kita ikut baru nak stable dalam kerjaya. Okey, apa sebab? Kenapa muflis ni? Amat menakutkan lah artikel ni. Kak Zara pun tengok kat sini, Kak Zara rasa perlu di share. Ini pengetahuan supaya kita tak jadi salah seorang daripada mereka ini. Kalau belum, kita belum lagi. Kalau dah kita mungkin ada anda di luar sana yang memang dah tersenarai dalam ini, nak buat macam mana, dah terjadi. Jadi kena ada, jangan lari daripada satu yang Kak Zara belajar, kita jangan lari daripada hutang. Maksudnya kalau kita ada hutang, kita jangan lari, melarikan diri. Kita kena pergi settle, kena pergi berunding, kena cari cara, kena cari solusi. Sebab hutang tu tak akan, kalau kita ada hutang kat kredit ke, hutang apa-apa, hutang loan ke sebagainya, kita akan susah dalam kehidupan kita untuk masa depan. Jadi jangan lari bukan tak buat hutang. Maksud bila ada hutang, ada cabaran ni, jangan lari. Face it. Cari solusi, cari penyelesaian, cari cara, pergi berunding. Tu salah satu cara. Sebab apa? Sebab apa 60% ni orang muda, umur di antara 25 hingga 44 tahun yang bankrupt ni. Dalam arti kata lain tadi, satu jam tujuh orang bankrupt. Ni artikel daripada The Star. Kemudian dia kata jenis hutang penyebab bankrupt. Dua, nombor satu, agak-agaknya apa? Okey, bagi Kak Zara bagi jawapan lah ya. Nombor satu, 27% disebabkan oleh pinjaman kenderaan. 27% sebab itulah kita kena tengok balik keupayaan. Kebanyakan terutamanya anak-anak muda sekarang, kalau tak dididik, tak dibetulkan pemikiran ni, apa akan berlaku? Bila graduate je, kita rasa teringin nak pakai kereta yang mewah. Kereta yang, yelah yang kereta kecil-kecil ni tak nak. Kita nak kereta yang terus mewah, menampakkan kita ni berjaya. Ni salah satu sebab 27% penyebab bankrupt ini adalah daripada hutang pinjaman car loan. Pinjaman beli kereta. Sebab tu kita nak kena educate, nak kena ajar. Kalau orang mana-mana yang ada anak yang dah bekerja, baru nak mula kerja, please kena install dalam pemikiran, cara berfikir, bukan nak bergaya. Kena tukar mentaliti kita. Bila mula-mula bekerja, benda pertama bukan kereta yang kita nak pergi tuju beli dulu. Bukan kereta. Kalau terpaksa beli kereta, sangat-sangat pilih kereta yang dia ada cara. Ada setengah orang membeli kereta terpakai dulu yang harganya rendah. Sebab kenapa? Kita nak menggunakan keupayaan kita ni untuk membeli rumah sebenarnya. Yang mana rumah ni, tapi ada rumah ni bukan nak buat pelaburan-pelaburan terutama. Walaupun nak beli rumah, dia bukan begitu sahaja. Kena ada ilmu, kena ada keupayaan. Okey, yang kedua, okay, yang pertama tadi 27% penyebab bankrupt adalah disebabkan pinjaman kenderaan. Okey, bankrupt. Okey, yang kedua, 25% yang penyebab bankrupt ni adalah datangnya daripada personal loan. Kalau kita pinjam personal loan ni, kadang-kadang macam-macam sebab lah. Ada orang buat personal loan sebab nak kahwin. Buat personal loan apa lagi? Sebab nak buat apa? Nak buat renovation rumah.
buat personal loan. Kita tak tengok kemampuan, akhirnya tak boleh nak bayar. Sebab hutang-hutang ni, komitmen dia lama. Kalau car loan paling lama, tak tahu lah yang paling lama, ada yang 9 tahun. Selalunya orang ambil 9 tahun punya kontrak tu tadi hutang. Kalau personal loan, apa sama, dia ada long term punya komitmen. 25% ya, penyumbang bankrupt ni datang daripada pinjaman peribadi. Yang tadi, yang car loan tu tadi, marilah kita sama-sama ubah mentaliti. Kenapa? Kita nak tengok sama ada orang tu berjaya ataupun tidak. Biasanya kita akan tengok kereta yang dipakai. Kalau orang tu graduate, dia bekerja, tengok kereta pakai. Kalau dia pakai kereta Myvi, alah Myvi je. Inilah budaya masyarakat kita yang kita kena ubah. Bukan kereta tu penentu, sebab semua ni kita beli dengan hutang, bukan daripada duit keuntungan pelaburan. Jadi selalu tersontok yang pertama, car loan penyumbang paling tinggi. Yang kedua, personal loan. Personal loan ni kan nak kahwin ataupun satu isu lagi yang mana kita, masyarakat kita ni, nah, hidup dia nak menunjuk-nunjuk. Jadi yalah, disebabkan masyarakat begitu, ginilah keadaan yang kita, masyarakat yang akan kita lahirkan, orang yang muflis. Okay, muflis sebab personal loan tak dapat bayar. Contoh kahwin, terpaksa pinjam personal loan, kemudian tak dapat nak bayar. Macam mana kehidupan seterusnya selepas dah ada anak dan sebagainya. Sebab selepas tu, kita nak beli rumah, kan? Nak beli rumah untuk tempat tinggal sekurang-kurangnya. Jadi kalau dah bankrupt, kita tak dapat nak buat pinjaman. Yang lebih baik tu pinjaman perumahan. Okey. Dan kenapa sebab ni orang ni, dan antara salah satu lagi, antara sebab lebih ramai kad kredit sebenarnya. Tapi kat sini dalam ni dia tak tulis pula percentage kad kredit. Yang dia kata dalam ni, sebab lebih ramai orang muda bankrupt. Yang pertama tadi, Kak Zara minta maaf, sebab kat sini dia tak tulis ni. Dia tulis yang pertama, car loan, personal loan. Kad kredit, kad kredit penyumbang utama dalam penyebab bankrupt ni. Sebab apa? Sebab gaya hidup. Sebab suka barang branded. Kita swipe card tapi sebenarnya kita tak ada duit dalam akaun untuk bayar hutang. Kemudian masalah personal loan, nak beli gadget dan sebagainya. Dan orang juga nak pergi holiday. Macam Kak Zara pernah sentuh sebelum ni, holiday ni bagus. Kita kena buat peruntukan untuknya, bukan menggunakan kad kredit. Hutang dulu, bayar kemudian. Simpan dulu, buat bajet, kemudian buat peruntukan, kemudian baru kita belanja. Okey, untuk holiday. Okey, yang seterusnya tadi, car loan, personal loan. Yang paling mengejutkan juga, 17% daripada housing loan. Walaupun rumah ni, pembelian rumah ni bagus untuk pelaburan, tetapi ada juga penyumbangnya. 17% penyebab bankrupt datangnya daripada pinjaman perumahan. Jadi sebab tu, sebab Kak Zara tak jemu-jemu menyatakan, sebelum kita nak buat apa-apa investment, perkara asas yang perlu kita tengok adalah pengurusan keuangan kita. Kita nak beli rumah memang boleh, tetapi kebanyakan orang dia boleh beli rumah, tapi nak maintain, nak bayar tu dalam perjalanan. Sebab rumah ni di long term commitment. Mungkin ada orang ambil 15 tahun, 20 tahun, dan biasanya orang akan ambil paling maksimum iaitu 30 tahun. Tengoklah yang paling maksimum, kalau 30 tahun, kita ambil 30 tahun. Sebab kenapa? Kalau panjang tu lebih
lebih kurang installment dia, lebih rendah installment dia berbanding ambil tempoh yang minimum. Okey, tapi kalau dalam perjalanan ni ada orang yang tak mampu nak meneruskan, mungkin disebabkan oleh ada kehilangan pekerjaan. Kehilangan pekerjaan ni pelbagai sebab lah. Mungkin sebab kena buang kerja, mungkin sebab kena bisnes dia apa ni bankrupt, ataupun disebabkan oleh apa lagi, dia sakit dan sebagainya, tak boleh tak boleh bekerja, tak boleh buat bisnes, menyebabkan pengurusan kewangannya bercelaru dan rumah ni terpaksa dilelong. Bila dilelong, menyebabkan akan jadilah bankrupsi. Dan sebab itulah juga satu topik yang pernah Kak Zara discuss dengan you all semua, anda semua, iaitu kena ada emergency fund. Emergency fund 3 ke 6 bulan. Kalau ada yang tu boleh membantu. Kalau dalam 6 bulan kita tak dapat nak settlekan pengurusan kewangan kita, masih lagi tak bekerja, tak ada income, kita akan mula menghadapi masalah. Tapi sekurang-kurangnya ada 3 ke 6 bulan. Okay. Alright. Tak sangka kan, rumah pun boleh jadi juga kalau kita tak ada pengurusan, kita tak ada kemampuan, dipanggil holding power. Maksud kita ada satu peruntukan untuk kita cover kalau anything happen macam ni lah. Kalau tak ada penyewa, kita tak ada penyewa untuk bayar sebagai ini. Kes-kes yang macam ni, housing loan ni, terutamanya Kak Zara rasa yang rumah yang tinggal sendiri, yang tak boleh nak bayar, dan 10% penyebab bankrupt adalah daripada business loan. Tinggi juga 17% ni yang daripada housing loan. Okay, Kak Zara rasa itu saja. Kak Zara akan sambung lagi, tak mau panjang saya sini. Kak Zara akan sambung lagi besok, orang muda muflis. Kita akan bincang lagi isu ni besok, ya. Okey, Kak Zara harap sharing Kak Zara ini membuka minda, memberikan info, okey, dan kita kena berhati-hati. Tak sangka 17% daripada penyebab bankrupt daripada housing loan. Walaupun housing loan ni bagus, tetapi kalau kita tak betul-betul mengurus kewangan kita, kita akan menghadapi masalah, cabaran untuk mengekalkan keupayaan kita untuk hold property ni menjadi milik kita. Sebab kalau 3 bulan tak bayar, bank akan memberi notis. Okay? Okay, Kak Zara sayang you all semua. Jom kita sama-sama perbaiki kewangan kita agar kita tidak tersenarai dalam salah seorang daripada orang yang bankrupt, sebab sukar kehidupan untuk teruskan kehidupan kita kalau kita telah jatuh ke status bankrupt. Tapi bukan bermakna tak ada jalan keluar, ada jalan keluar, tapi kena ada ilmu lah, ya. Okey, Kak Zara masih lagi mencari 10 orang mereka yang bertuah untuk Kak Zara coaching kewangan secara percuma. Siapa yang berminat, please komen. Saya nak join exclusive group. Paling bagus PM personal. Okay, sekadar itu dulu hari ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad. Okay, duit masuk nak cepat-cepat, nak banyak-banyak. Duit keluar nak lambat-lambat. Okay, celik kewangan, celik pelaburan, dan bersara dengan hartanah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Please like, please share dan like page Zara Uthman.